Sekarang zamannya orang pada ngaku-ngaku ya. Tadi ada yang ngaku sebagai nabi. Sekarang ada lagi yang ngaku sebagai anggota TNI. Udah gitu, alasannya cuma buat mikat gadis pujaan hatinya. Ada-ada aja kelakuan orang zaman sekarang. Harusnya mikir dong, ngaku-ngaku, apalagi sebagai anggota TNI, itu sama aja tindakan melanggar hukum. Ada ancaman hukumannya dan jangan sembarangan. Nyesel sendiri kan jadinya, gadis pujaan gak dapet, ditambah harus berurusan dengan hukum. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Waspada atau menyesal selamanya.